2 dan kelas 3 maupun yang siswa-siswi kita yang baru, bagaimana sekarang normal baru kita itu atau kebiasaan yang lama sebelum pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi yang sampaikan, tidak pernah kita permasalahkan orang mau pakai masker atau tidak, mau cuci tangan atau tidak. Anak atau program pemerintah dari pusat sampai ke daerah kaitan untuk kita sama-sama memerangi, untuk kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan atau menyita waktu kedua dan kelas 3 maupun yang siswa-siswi kita yang baru. Bagaimana sekarang normal baru kita itu atau kebiasaan yang lama sebelum pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi yang sampaikan, tidak pernah kita permasalahkan orang mau pakai masker atau tidak, mau cuci tangan atau tidak. Anak atau program pemerintah dari pusat sampai ke daerah kaitan untuk kita sama-sama memerangi, untuk kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan atau menyita waktu.